bahwa saya masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri undangan untuk geladi bersih di tempat ini. Dan saya berharap tetap bahwa partai PDIP memberikan saya ruang dan waktu agar tetap bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada saya. Dan saya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengharapkan kepada pimpinan partai yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Dewan Pimpinan Pusat untuk bisa menyikapi hal ini sesuai dengan aturan. Dan saya berharap kepada Pak Ibu Ketua dan jajaran pusat untuk bisa melihat kembali SK pemberhentian saya. Nah, apakah benar ya desas-desusnya bahwa Pak Novianus ini dipecat karena tidak membayar uang saksi 25 juta ya? Memang totalnya berapa ya, Pak? Jadi yang di dan ya inilah yang saya sangat kemarin ada desas-desusnya bahwa Bapak tanda kutip berjudi bahwa memang sengaja tidak melunasi karena tunggu dulu hasil pemilihan apakah saya masuk atau tidak begitu. Oh, tidak. Itu kan saya ini kan 9 hari